Hangatnya perbincangan publik akhir-akhir ini dari pasangan muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora lantaran mereka selalu saja mengisi laman pemberitaan nasional di media massa. Hal tersebut dikarenakan memang dari segi prestasi dan karir, sepasang idola muda ini sedang berada di puncak karir tertinggi dari artis di Indonesia. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang berpendapat bahwasannya memang ini adalah tahunnya untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Untuk sama-sama diketahui, pasangan artis muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora diketahui sepanjang perjalanan cinta dan kasih mereka selalu diwarnai dengan ujian dan cobaan yang datang silih dan berganti. Namun hebatnya pasangan ini adalah mereka selalu berhasil menghadapinya sampai hari ini pun. Di saat banyaknya tudingan yang datang kepada mereka, malahan Lesti Kejora hanya bisa bersabar dan berdoa. Bagi Lesti Kejora, yang bisa menolong tersebut hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah prinsip hidup Lesti Kejora. Cuitan langsung dari Lesti Kejora ini telah membuat tumpah ruahnya perasaan dari para penggemar sampai hari ini yang ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Lesti Kejora. Mereka meluapkannya dengan berbagai komentar di laman media sosial sebagai berikut. Beragam serba-serbi pemberitaan seputar keluarga idola Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini memang sangat seru untuk disimak. Lagi-lagi ada-ada saja orang-orang yang memiliki sifat penyakit hati, mulai dari iri, dengki dan hasad bertebaran menghujat Lesti Kejora di media sosial. Mulai dari hujatan yang bernada nyinyir, bahkan sampai ada yang berkomentar pasangan muda ini memakai ilmu pelet demi meraih simpati dan hati dari para penggemarnya. Sontak mendengarkan kabar yang satu ini, dalam sesaat saja pasukan Leslar Lovers langsung bereaksi dengan beragam komentar. Begitu juga terjadi kepada sepasang idola muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora hari ini yang tengah berbahagia dibanjiri dengan nikmat dunia yang tak terkira. Dengan keberkahan dan kesuksesan tersebut, ternyata tidak serta-merta membuat orang-orang ikut larut dalam bahagia. Kebahagiaan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mencintai mereka dengan setulus hatinya, seperti Leslar Lover yang sampai detik ini masih setia kepada mereka, selalu mendukung karir mereka dan selalu berjuang siang dan malam tanpa pamrih hanya sekedar memberikan voting terhadap idola mereka yang satu ini. Hal ini dilakukan hanya semata-mata karena mereka cinta terhadap sang idola mereka. Dengan demikian, bukti nyata pada hari ini telah sama-sama kita lihat bahwasannya semua itu terjadi karena bukti cinta yang tulus dari semua fans dan para penggemar yang selalu mendukung karir idola sampai hari ini. Dengan perjuangan yang begitu rumit dengan bersusah payah, alhasil telah mengantarkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali meraih prestasi di dunia hiburan. Bahkan tak tanggung-tanggung, belum pernah ada satu dalam catatan sejarah di Indonesia artis yang meraih penghargaan sekaligus. Hanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang pernah meraihnya. Seperti yang telah dilansir dari laman media sosial akun fanbase Leslar Lovers, nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini sedang trending-trendingnya di laman media sosial Twitter. Menurut ibu, memang orang-orang yang iri tersebut karena kalah saing dengan Nak Lesti dan Nak Bilar, makanya mereka berkata kasar seperti itu. Tetapi jangan diladeni ya, anjing menggonggong kafilah berlalu, nanti mereka diam saja. Semoga Nak Lesti dan Nak Bilar diberi kesuksesan selalu, amin. Menurut keterangan yang telah didapatkan dari laman media sosial bahwasannya, banyaknya orang yang memberikan nyinyiran kepada pasangan idola muda ini berkemungkinan dari haters dan pendukung artis yang kalah.
dikarenakan mereka merasa malu karena artis mereka dikalahkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Makanya mereka bersikap arogan dan agresif di media sosial. Hal ini nampak saja dari akun-akun yang berkomentar negatif tersebut. Mereka datang dari kelompok-kelompok pendukung artis yang kalah. Dengan data dan fakta yang telah didapatkan di laman media sosial hari ini, makanya penggemar dari Leslar Lover memilih diamkan saja. Karena orang kalah memang selalu begitu, ujar salah seorang netizen berkomentar di media sosial. Namun kebanyakan dari penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di media sosial hari ini memberikan anjuran agar orang-orang yang seperti itu didoakan saja agar bisa mendapatkan hidayah dari Sang Pencipta. Ya Allah, lindungilah keluarga idolaku, ya Allah. Aku sedih mendengarkan doa dari Dedek malam ini. Malam ini aku berdoa agar keluarga Dedek sehat selalu dan dalam kasih sayang Gusti Tuhan. Amin. Aku yakin Dedek tulis doa ini karena hati seorang ibu sangatlah mulia dan dia mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Apalagi Abang El hari ini sudah menjadi obat capek sepanjang hari, membesarkan Abang El dengan kasih sayang dan juga melayani kakak dengan setulus hati. Memang hati Dedek begitu mulia. Aku salut dan bangga sama Dedek. Kejadian ini telah membuat semua Leslar Lover dan penggemar yang ada di mana saja dari Rizky Billar dan Lesti Kejora juga ikut turun membela sang idola mereka. Dikarenakan bagi mereka, membela idola mereka adalah satu kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Itulah satu dari komentar penutup di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Kami semua masih mencintai Dedek dan kakak dan Abang El sampai hari ini. Jangan ragukan kesetiaan kami ya Dedek. Di setiap hari kami selalu doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Karena keluarga Leslar adalah gambaran dari keluarga sederhana dan merakyat. Kami merasa memiliki keluarga bersama kalian semua. Makasih. Tulis @yatiningrat92. Semoga dengan beberapa informasi tadi membuat kita lebih bijaksana lagi dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Itulah intinya pada hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiturnik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.